Ini pohon pete yang tanam. Mudah-mudahan 3 tahun 4 tahun ke depan bakal berbuah dan tetap hidup untuk menjaga ekosistem kelestarian alam. Dan itu pohon pucung sebelahnya, antara jarak 3 meter. Nah, kita bersahabat dengan alam. Nah, kita jaga juga ekosistem. Kesetiaan alamnya. Tuh, nemu pinang ya. Telah berbuah pinang hasil register hutan gurunnya basah. Pohon pinang ya. Nah, pohon pinang hasil restrung basah, baik pete, duren, jengkol, pinang, nah melinjo, duren dan lain-lainnya banyak sekali. Damar banyak sekali ya. Buah-buah kita nih, hasil hutan register 3 gunungnya basah, pinang. Tapi harga pinang ini sangat murah, turun drastis. Sekilo yang udah kupas 4.000, gimana kalau pinang ini 1 kilo yang sudah kupas 15.000? Mungkin makmur petani pinang nih di gunungnya basah nih ya. Demikian untuk di evaluasi ya, untuk kementerian-kementerian tolong hormatin, hargain kami yang menjaga ekosistem alam ini. Nah, inilah namanya. Yuk.